Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Zan. Kali ini kita akan memulai game serial terbaru kita yang berjudulkan The Twins. Nah, seperti yang kalian lihat ya, untuk game The Twins ini tuh masih satu developer ya, sama game Granny dan Slendrina juga tentunya ya. Dan sudah dipastikan ya, kalian juga pasti suka sih sama game The Twins ini ya teman-teman. So, seperti apa keseruan gua di dalam game The Twins ini? Mari kita lanjut di sini ya. Dan di sini di depan kita dikasih sebuah kertas dan catatan ya, yang dimana di sini tuh kita mendapatkan surat dari pemerintah ya teman-teman. Dan gua gak terlalu bisa bahasa Inggris lagi guys. Ya intinya kita dikasih surat sama pemerintah dan kita itu disuruh ngejalanin pekerjaan ya. Terus kita itu disuruh mencari barang-barang yang berharga ke rumahnya si Twins Brother Bob and Buck ini ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya kalian bisa translate sendiri ya teman-teman, soalnya gua kurang pinter bahasa Inggris nih, sorry banget. Dan di sini kita harus terima misinya ya teman-teman, karena kalau kita tidak diterima misinya otomatis kita bakalan dipenjara ya teman-teman. Setahuku nih bakalan dipenjara, jadi kita terima aja. Duh. Dan di sini kita udah masuk ke tampilan depannya dari game The Twins ini ya. Dan di sini gua mau coba bermain seperti biasa ya, diisi mode dulu teman-teman. Perkenalan lah, perkenalan map, terus gimana musuhnya. Kalau di mode isi tuh larinya biasa aja atau agak cepet, terus apa lambat banget ya kan, gua nggak tahu. Dan di sini juga ada sampai ekstrim ya, sampai mode ekstrim. Ini apa ya? With Grace? Enggak perlu deh. Dan di sini kita pakai difficulty easy. Di sini juga ada catatannya, Bob and Buck moves a bit slower. Dan kayaknya jalan mereka berdua ini sangat lambat ya, teman. Bukan sangat lambat sih, lambat lah ya. Terus di sini ada the player lost a little less in health when he is injured. Oh, jadi kita itu mempunyai apa guys? Mempunyai bar lifeline kita ya teman-teman. Ya pokoknya itulah ya. Dan yang terakhir tuh no creaking floor. Jadi saat kita berjalan di lantai itu tidak ada suaranya ya. Kalau di mode easy, kalau di mode normal ada guys. No, lihat ya. Kan di easy mah tuh ada catatannya no creaking floor. Kalau di normal ada. Apalagi hard sama extreme nih. Beuh. Tuh, di ekstrim guys, Bob and Buck moves faster than you. Wah, dia sangat cepat untuk mengejar kita ya teman-teman. Ya udahlah ya, tanpa berlama-lama, let's go to the game. Kita klik. Nah, ini dia misinya. Your mission is, dan di sini kita harus cari diamond. Terus apa ini guys? Kayak lukisan, gua tahu sih tapi gua lupa namanya ya teman-teman. Pokoknya gua tahu nih lukisan kayak gini nih. Ya pokoknya itulah ya. Terus di sini juga disuruh cari koin juga. Jadi ada 3 barang ya. Ada 3 pekerjaan yang harus gua ambil di rumahnya si Bob and Buck ini ya, atau The Twins ini. Langsung oke aja. Dan di sini juga ada tipsnya ya. Bob and Buck, here's everything, so try to be quiet. Nah, udahlah ya, ini mah gak terlalu penting lah. Tipsnya mah sama-sama aja sih, kayak Granny mungkin sama Slendrinya juga. Udah, kita langsung aja masuk ke dalam gamenya. Gimana nih tampilan awalnya? Gua penasaran guys. Nah kan ada lifeline-nya. Bener juga nih, ada lifeline-nya ya teman-teman. Dan kita udah masuk ke dalam gamenya. Waduh, ini dia. Weh, apa ini? Ada crowbar atau ini bisa, wah nggak di drop juga dong, ambil. Wah ini agak susah nih. Oh bisa lompat ya. Sebentar, ada yang perlu gua setting ya.
Kita setting sensitivity dulu, teman-teman. Wow, grafiknya sama banget kayak Granny ya. Ini, the door is locked. Waduh, terus kita harus kemana nih? Ini kah? Wah. Wah, iya guys, kita harus ke bawah sana ya. Sebentar. Apakah ada sesuatu ya kan? Wah, enggak sih. Enggak ada sesuatu. Jadi mau enggak mau kita harus turun ke bawah. Bentar. Gua penyesuaian. Ini untuk lompat ya. Aduh, aduh, aduh. Wah, mana dia guys? Mereka mana ya? Gua enggak tahu nih. Mana si Bob dan mana si Bucknya ya. Aduh, aduh. Ini seriusan jatuh ke lampu, guys? Ayo dong. Wey, awas. Wow. What the minute itu apa, guys? Ini ada item di sana ya. Wah, ini ada jalan rahasia juga nih. Ke sini, guys. Nah, dari sini ke sini nih. Buset, terus ini lagi. Oh, itu tuh. Itu dia, guys. No, misi kita ya no, kita harus ambil lukisan itu di situ ya. Oke, okay. Nice, santai dulu guys. Waduh, 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 weh jangan jatuh please. Kalau jatuh sakit bro, hati-hati bro. Ke kiri kemana ya? Oh lah kita ke kanan sih. Aduh awas awas, hati-hati hati-hati. Wah elah kita seriusan jatuh nih. Buset. Mana mereka? Sabar toh. Eh, mereka gak ada kan? Gua penasaran sih wujud mereka tuh kayak gimana, guys. Aduh, ini jatuh lah. Bro, gua dengerin suara, guys. Oh, enggak, itu suara musiknya. Oke, berdiri. Turun. Wow, kita perlu apa aja nih? Red key. Ini crowbar kah atau apa ini bro. Aduh, oh ini. Ah ini. Ini guys. Apakah perlu door handle? Wah. Apa nih? Something heavy. Waduh. Sabar guys, sabar guys. Kita kemana dulu nih? Aduh, ini ada jalan juga ke bawah. Guys, kayaknya itu bakalan susah deh. Ntar aja ya. Aduh, gue kemana dulu ya, teman-teman? Buset dah, suara apa tuh? Suara apa tuh? Bro, ini apa bro? Revolver amu. Waduh, waduh, waduh. Gue takut ya. Wah, itu dia bro. Bro, itu dia bro. Wah, ada yang ngejar gue, ada yang ngejar gue, men. Men, ada yang ngejar gue, men. Please, please, please. Bro, bro, jangan bikin gue panik, bro. Ini apa ini? Door handle, ya. Bro, wah. Wah, ini crowbar. Waduh, cuy. Ya, ini ada jalan juga. Kemana nih? Kemana nih? Ada dynamite. Wah, kita bisa bom mereka nih, kayaknya. Buset. Kita masuk ke sebuah ruangan yang tidak ada apa-apanya, guys. Wow. Wah, boleh juga nih ya map ya. Emang ya developer dari game ini tuh terkenal banget sama... Wah, ini gelap banget. Bro, gua ada penjara, bro. Kayaknya kita nggak kesini dulu deh. Kesini dulu gak sih? Waduh, waduh. Wah, itu dia di bawah. Itu ya, itu si Bob apa si Bak ya? Wah, mereka dua berdua di bawah, guys. Buset dah, mereka ngeliat muka kayak gitu, bet ya. Gua ambil nih dynamite-nya nih. Gua ambil lu ya. Gua ambil nih. Mampus lu, gua bom ya. Mau gua bom, ha? Huh? Waduh, waduh, sabar. Mana dia? Mana dia? Oke, gua kabum. Bro, meledak, bro. Dem. Bob is now gone for 2 menit 30 detik. Nice. Mereka meninggal.
Buset guys, keren banget. Oh ini crowbar nih kayaknya nih. Buset, kita ngebunuh mereka ya. Mantap, ini kesempatan kita guys. Come on, come on, come on, come on. Nggak di drop bro, nggak gitu bro. Ambil bro. Iron disc. Iron disc, iron disc. Buat dimana ya iron disc? Cepetan. Waduh, ini banyak. Wah, gelap. Ah, ini ada apa di sini? Ini untuk sembunyi kayaknya nih, yang kayak beginian mah untuk sembunyi. Ini apa ini? Apa ini? Sabar ya, teman-teman. Nah, ini ada. Wah, apa tuh? Disinfektan enggak tuh, guys? Ini apa nih? Ini kode apa itu, guys? Kayaknya ini kode deh. Wah. 2 menit 30 detik lumayan lama ya. Ini untuk sembunyi enggak sih? Takut ada air. Dah. Oh iya, untuk sembunyi. Apa nih? Red poison. Gua kumpulin itemnya di mana ya? Ini kemana guys? Gua drop sini aja deh. Nah, udahlah, gua taruh semua itemnya di situ ya. Biar gampang nanti gua nyarinya, guys. Lempar, lempar. Balik lagi, bro. Ini enggak ada apa-apa kan? Nah. Ini, oh ini yang tadi. Terus ini apaan, bro? Wah, ini oh itu udah lantai atas tuh. Ini ada jalan ke atas lagi, bro. Wah, wah ini tuas apa nih? Wah, buat buka pintu yang di sini. Apakah ada something in here? Wah, apa nih? Lah. Kocak ngurung diri sendiri. Kita kemana sekarang guys? Wait, kita ke bawah deh. Mumpung mereka nya nggak ada ya. Kesempatan kita buat ngelut di. Wah apa nih? Revolver ammo nih. Oh kita butuh revolvernya ya. Wah nggak bisa diambil tuh. Ini apa ini? Ada suara dong. Ini ada jalan ke bawah tapi nggak bisa ke situ ya. Waduh kita butuh I need button. Button forward. Oh ini tangga buat ke atas toh yang tadi. Oke. Terus ini ke bawah kemana ya? Sumpah guys. Ini mapnya benar-benar panjang. Oh ini udah. Oh ini belum nih. Sabar ya teman-teman. Wah, ini banyak banget jalannya. Waduh, ini ruangan apa, bro? Ada kunci blue key, mantep. Nah, kayak di Granny itu gamenya. Jalan ke bawah, benar. Gak mau gua, ntar aja ke situnya. Ini crowbar. Waduh. Ini bisa diambil kah planknya? Oh bisa, nice. Ada dynamite juga. Ini, kemana ini? Bro, ini ke shower. What the hell? Ini apa? Lampunya dimatiin guys. Fungsinya apa ya kalau gua matiin nih lampu? Apakah merekanya jadi buta guys? Ayo dong bro, jadi nggak bisa lihat gitu. Ah, jadi gelap guys. Oke, di situ ada dynamite ya. Kita harus ingat-ingat kalau di situ ada dynamite guys. Aduh kok gua merasakan aura yang tidak enak ya. Gua drop deh situ deh. Sabar. Gua ambil dynamite-nya. Pokoknya gua kumpulin di situ ya. 5. Oh, 5 apa itu? Oh, 5 detik tuh. Wah, bro. Bro, dia enggak lihat kan? Ih, nice banget ya, dia enggak lihat.
Weh, weh, weh. Weh, weh. Emang pinter ya lu. Apa dia nggak bisa lihat ya? Oh iya, nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat, guys. Gua bom juga lu ya, berdua ya. Yah, ya mati dong. Nice, berfungsi juga nih listrik. Jangan ngalangin juga dong. Nice. Nggak ada apa-apa. Bro, cepetan bro, ada time-nya kah? Ada dynamite juga, nice. Cepetan tadi yang ke kunci, mana yang ke kunci? Nggak ada lagi, nggak ada lagi. Taruh deh. Salah. Bukan pasang. Ya. Sayang deh satu, guys. Nyala. Mampus gua. Door handle. Nah, buat tadi di situ ya, di belakang. Ini ada ruangan. Ini ruangan apa, guys? Wah, ini ada jebakan sih. Kita nggak bisa lewat sini dulu itu. Nggak bisa. Ini kemana ini? Ini ruangan apa ini? Op. Ah, bisa manjat kah? Nggak bisa. Ambil ini dulu nggak sih? Aduh guys, gua bimbang guys. Ih. Ini iron disk. Oh, itu kayu ya. Pokoknya gua taruh semua deh. Oh, ini ada apa ini? Red potion kita sampai terpental ke sini, guys. Gara-gara bom tadi loh. Detail juga nih game ya. Gua harus ambil door handle-nya, bro. Bro, cepetan, bro. Gak gitu, bro. Nice, untung aja bisa nembus ya. Ingat, kita harus pencet drop ya. Bukan pencet itu. Mana mereka? Wait a minute, guys. Wah, ini tutup dulu gak sih? Gak bisa di... Wow, suara apa tuh? Mereka ke sini ya. Mana mereka? Ayo dong. Kita coba ke kanan deh. Mereka di mana ya? Di sini nggak ada ya. Nah, di sini nggak ada. Mantap. Ya, satu lagi dong. Satu lagi dong, door handle-nya dong. Wah, kita ke bawah sih. Lantai bawah udah semua ya kan? Oh, ini belum ke bawah nih. Belum ke bawah kita. Ini ruangan apa, bro? Weh, apa nih? Ah, ini dah hand wheel. Ah, ini 3134. Kode tuh. Wah, ini apaan? Aduh, nggak ada apa-apa di dalam. 3134 ada kode. Oke. Kita butuh handwheel juga buat... Waduh, hati-hati. 3134 buat kode. Kode for what? Drop, ingat drop. Nah. Eh, buset. Oke, mereka berdua di atas. Gua kesini. Eh, buset, buntu bro. Bro, buntu bro. Udahlah, masuk dulu dah. Orang mereka lambat juga. Nah, gua pegang crowbar. Nah, gini. Supaya lebih enak. Nice banget. Nice. Wah, apa nih? Weh, gua jatuhin. Guys, mampus gua. Tiba-tiba dia, waduh, dia pegang apaan tuh? Mana temen lu, bro? Ini si Bob apa si Buck ya? Oh, ini mereka di situ.
Bro, bro, kalem bro. Kalem lah. Gak usah buru-buru gitu bro. Ini apa ini? Disinfektan. Nah, gua lempar ke situ ya. Oke, ini di atas ternyata, ini di atas. Ini di atas, come on. Ini saatnya gua mencari item, meskipun gua mak posisinya lagi dikejar. Bodo amat. Ngek, ngek. Wah. Jangan bilang mereka kesini. Buset, 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 gak ada apa-apa. Ada kunci hijau, men. Ini ada cangkir juga, bro. Yah, mati gua. Yah, mati gua dah. Oh, ini ke ruang sini ya. Oh, nice. Ke ruang bawah. Oh iya, ruang bawah nih. Nice. Ini enggak ada ya. Buka deh. Kita drop. Ini juga kita drop. Buset, dia mana? Di mana? Di mana? Ayo dong, di mana kalian? Ya ilah. Kenapa kalian misa deh? Ya. Misa guys mereka guys. Coba aja kalau enggak misa. Ya. Ini dia di sini lagi. Mana itu satunya? Wah. What the hell man? Ya, temennya enggak tahu. Ih, lari. Kalian kalian berdua pintar deh. Sini lo. Sini kalian ya. Gua lempar juga nih. Yalah. Sorry banget, guys. Ya, cuma satu. Ya. Ya, enggak apa-apa deh. Ya, kepental semua ya item kita ya. Oh, jadi tidak boleh sembarang melempar item. Ingat ya, teman-teman, tidak boleh sembarang. Karena kalau sembarangan, revolver fart. Ini ada cup of coffee. Oke, kita drop aja ke bawah. Kita langsung ke atas. Aduh, ini ruangannya banyak banget, sumpah. Wow, wow. Waduh, revolvernya ini dia. Nice, toh. Buat tembak, woy. Hammer, hammer. Ini apa ini? The door has on electric lock. Wah. Berarti kita harus matiin lampunya buat buka pintu itu ya. Oke, oke, oke. Mantap. Makasih infonya, coy. Ini apa? Red key. Red key buat di depan. Nice. Kita tutup dulu dong. Weh, what? Kok ada yang ngebling-ngebling, guys? Wow. Ada step. Bro, tutup. Ini apa ini? Hah? Ini apa? Wah. Ini yang tadi dibawa kan? Udah. Ini apa guys? Enggak ini. Ini nih. Nah, itu yang tadi kita dibawa. Mantep sih. Emang paling mantep gua guys. Door handle. Sabar bro. Aduh. Mana? Oh ini dia. Sempit banget. Ada tuas. Butuh switchboard. Butuh. Terus ini apa lagi nih? Buset. Mereka kesini kah? Buat drop. Buset. Masuk. Wah bro, dia kesini bro. Dia lewat sini bro. Bro, masuk bro. Gua drop.
drop. Ya ya, terus gua gimana dong? Gua drop. Okay, nice. Jangan bilang lo masuk lagi, bro. Wah, wah, bahaya nih kalau dia masuk nih. Ini ada kode brankas, bro. Kita ambil, guys. Eh, tadi kodenya berapa ya? 3134. Wewewewewewewewewe. Gas, 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 gas. Kok gua kayak dengar suara yang tidak enak. Ini revolver bisa kah? Ya ini udah ada revolvernya ya. Harus kita rakit dulu ini. 3134. Bisa? Nah, apa? Palm handle. Hah? Ini? Astaga, ya Allah. Ini itemnya benar-benar. Ada fotonya si Granny. Buset, buset, dia datang nih. Dia datang nih. Kan, kan. Gua bilang juga apa kan? Yang paling mantep lu. Yah, dia datang lagi. Gua drop, gua drop. Gua tutup. Ya. Ya gimana dong guys, gua tersesat di sini guys. Ya gimana dong? Gua terpojok gini guys. Aduh aduh aduh. Mana revolver gua belum gua rakit. Mana mereka? Wait, wait, wait. Aduh, gua takut. Oke, kayaknya gua drop di sini dah itemnya. Nah, udah, mantep. Ambil door handle-nya, ambil. Come on, come on. Aduh, dia datang. Come on, sembunyi sini. What the hell, man? Drop. Aduh, gimana ya gua ya? Guys, gimana guys? Guys, gimana guys? Aduh, gua terpojok gini, bro. Mana gua di atas, ya kan? Gak bawa bom. Oh, dia turun. Dia turun, teman-teman. Kita berdiri aja nggak sih, orang mereka juga nggak bakalan dengar suara kita. Ini nggak ada lagi item kan? Wah ini nih, ini nih, ini kayaknya screwdriver sih. Nah, benar, screwdriver. Wah, gua harus ambil satu lagi nih, door handle aja dulu deh. Yang paling worth it guys. Gua drop ke bawah kali ya?
Nah udah tuh. Come on, bawa lagi yang lainnya, bawa yang lainnya. Come on. Hammer juga butuh. Mantap. Dia datang gak nih? Enggak kan? Waduh. Oh, dia lihat, bro. Buset, buset, buset. Lari, lari, bro. You wanna play, katanya. Kata si Bob ya kayaknya. You wanna play. Buset, ketawa lagi. Pergi, bro. Bro, pergi, bro. Udah lah, lu ngapain di sini, bro? Lu mending pada pergi, bro. Gue gak tahu mereka ke kiri apa ke kanan ya. Oh, itu mereka. Ayo ambil. Dia udah deket. Wah, ilah, bro. Bro. Iya. Guys. Tutup. Bisa nggak? Ya. Ketahuan. Ya, di setrum kita, guys. Buset dah. Ya, wah. Pipeline kita ngurang, guys. Ngurang. Aduh, item kita gimana, guys? Ya, gua di mana ini? Ini di mana gua, guys? Gua belum pernah ke sini. Oh, buset dah. Gua di mana ini? Nice banget. Ini cara komboinnya gimana ya? BTW, cara ngekomboinnya gimana, bro? Gak bisa ke sini ya? Oh, ini di dalam electric part. Kena gak sih? Oh, enggak ya? Kita jatuh gak, guys, kalau ke sana, guys? Oh, lompat, tak bisa lompat. Lompat! Iya! Malah jatuh. Iya, mati kita digebuk. Ih, kenapa sih? Yah, mati konyol. Keren. Malah jatuh loh. Ya, kenapa lagi tuh barusan? Putih-putih begitu. Ya, sekarang gua di mana lagi nih? Oh. Tempat yang tadi, guys, yang awal kita ke sini. Kita terus ke mana? Aduh, gua bingung. Mereka. Aduh, mereka itu dia. Itu dia, guys. Itu dia, guys. Ini dia door handle-nya. Gua ambil lah. Come on. Oke, dia nggak ada kan di bawah. Ayo, nah. Ayo. Buset, ini ruangan apaan, guys? Plasma gun. Gas silinder. Hah? I need compress gas. Compress gas? Wait the minute, compress gas di mana tuh? Plasma gun, bro. Ya, ilah, gak bener. Gua udah dapet plasma, guys. Tapi gua gak tahu cara isi gasnya gimana. Ini sampai kepental ke sini semua, bro. Red key buat di depan. Bodo amat lah, gua gaskan aja, bro. Lari. Terus ini apa lagi? Ya, malah ngalangin. Ya, bro. Dia di situ. Mantep, gue gocek.
aja nih kalian. Ntar itu gue harus gimana ya? Sabar guys, biar gue tahu ya kan gue harus muter lagi nih. Ini ada revolver part loh. Cara gabunginnya gimana ini bro? Nggak di drop juga dong. Ntar ini apaan, ini apaan? Ya itu harusnya. Ya malah muter-muter dong. Gak apa-apa. Come on, sini kalian. Sini kalian. Ini butuh apa nih? Something heavy apa? Bro. Please bro. The door is locked. Wah bro. Gua gak tahu nih tujuan kita buat apaan lagi bro. Lompat bisa gak sih? Gak bisa. Enggak, itu kode yang tadi. What the hell? Apa yang sudah terjadi guys? Ini banyak banget item. Gua gak nemuin sama sekali. Oh, gua ke bawah nih. Apakah gua harus ke bawah guys? Kayaknya sih gua harus ke bawah sih. Wow, jatuh. Wah, ini buat cari apaan bro? Come on. Lelah. Eh, untung aja kita kubur. Nice. Wah, kita harus lompat. Bro! Gak mati ya? Weh. Kok kita turun? Walah. Kita ke bawah, bro. Weh. Ya, mati kita dong. Kok ada kecoa raksasa di bawah? Cih, aneh banget nih game. Wah, parah sih ini game. Terlalu banyak teka-teki ya. Kayaknya sih, untuk episode game The Twins dicukupkan sampai sini terlebih dahulu ya teman-teman. Soalnya kalau gua terusin ini durasinya bakal panjang. So, kita lanjutin lagi di next video tentunya ya teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu di next video ya. Yang dimana gua bakalan pelajarin dulu biar durasinya enggak kelamaan ya teman-teman. So, dadah semuanya.